Aksi pencurian di sebuah counter handphone di kota Tangerang Selatan. Aksi itu dilakukan saat counter sedang sepi dan hanya seorang penjaga. Pelaku menggunakan modus baru pura-pura ingin membeli kabel data. Para pelaku tidak turun dari atas motor dengan alasan salah satu dibonceng sedang lumpur. Saat penjaga counter melayani di atas motor, pelaku lainnya diam-diam masuk ke dalam counter dan menguras uang dan dua buah HP. Setelah berhasil mencuri, para pelaku langsung melarikan diri.